Film Avatar menceritakan tentang perjuangan Aang untuk menyelamatkan keselarasan kehidupan di bumi. Yang terdiri dari elemen api, air, udara, hingga tanah. Saat itu bangsa api membuat kekacauan. Lalu Aang mencoba mengembalikan keselarasan kehidupan di antara elemen-elemen tersebut. Badan Pemelihara Keamanan hadir sebagai superhero yang menjaga keamanan negara, pantas dan layak dijuluki sebagai Avatar dalam Vigvapa Brahmagola. Avatar di dalam Vigvapa Brahmagola terdiri dari Kor Sabara, Kor Polairut, dan Kor Binmas. Bahar Kam Polri merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat markas besar Polri demi terwujudnya keamanan dalam negeri. Avatar Vigvapa Brahmagola dalam mewujudkan keamanan negara tidak lepas dari nilai-nilai Tribrata. Salah satu nilai Tribrata yaitu melindungi dan melayani. Suatu tugas yang mulia untuk melindungi kehidupan manusia dan seluruh kehidupan di alam semesta dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, serta bencana. Memberikan pertolongan dan perlindungan untuk menjamin ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan menuju kehidupan masyarakat yang tata tentram Kertara Harja. Tantangan kehidupan berupa ancaman dan gangguan bisa berasal dan berada di darat, perairan, dan udara, serta bersumber dari niat jahat dalam hati setiap orang. Niat jahat tersebut yang harus dikelola, diantisipasi, dan diatasi agar tidak mengganggu kehidupan alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga umatnya wajib memberikan perlindungan, perawatan, dan memelihara alam semesta. Inilah makna dari semboyan Vigvapa Brahmagola. Hakikat dari Bahar Kam yang maknanya harus diejawantahkan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam kehidupan diperlukan peran dan kehadiran para pahlawan kemanusiaan. Di antaranya, ancaman di darat akan dihadapi oleh superhero Kor Sabara. Kor Sabara merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah naungan Bahar Kam, memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di darat. Kor Sabara memiliki beberapa kekuatan, di antaranya Samapta, Pam Opfit, dan Pol Satwa. Superhero Kor Sabara siap mencegah semua bentuk kerawanan yang mengancam keselamatan alam semesta. Ancaman di perairan dan udara akan dihadapi oleh superhero Kor Polairut. Pasukan Arnavat Jayamahe dan pasukan Cakra Buana Samapta siap menjaga dan mengamankan wilayah perairan dan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Superhero Kor Polairut siap beraksi. Menjaga hati dan niat baik masyarakat merupakan tugas yang mulia dari superhero Kor Binmas. Kor Binmas memiliki beberapa kekuatan, yaitu Dit Bin Tipmas dan Dit Bin Potmas. Superhero Kor Binmas siap melaksanakan tugas mulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif, meliputi pengelolaan terhadap potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan. Dalam rumus kejahatan, kejahatan itu terjadi karena bertemunya niat dengan kesempatan. Kor Binmas mengajak masyarakat, mengajak manusia untuk meninggalkan dan menangkal niat jahat supaya menjadi orang yang patuh hukum, tertib dan ikhlas berpartisipasi, mencipta serta menjaga keamanan. Seluruh superhero dari empat dimensi, darat, air, udara, dan hati, dipimpin oleh seorang avatar yang menyatukan para superhero, bersatu padu dalam mengemban misi untuk memelihara yang diciptakan Allah dalam naungan Vigvapa Brahmagola.